PCLDI Limo, Yayasan Bina Indonesia Gemilang atau BIG, Pemerintah Kelurahan Grogol dan Lembaga Pendidikan Gama The Leader School berkolaborasi merayakan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Mereka mengadakan upacara dan kirab bendera merah putih raksasa di Stadion Haji Abdul Malik Depok, Jawa Barat. Perhelatan ini mendapat apresiasi berbagai tokoh masyarakat setempat, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Limo, Kiai Haji Nur Hamim. Menurutnya, pada tahun sebelumnya belum pernah ada kirab bendera raksasa. Namun pada perayaan kali ini, PCLDI Limo dan Yayasan BIG menghadirkan kirab bendera raksasa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BIG dan pihak LDI atas kerjasamanya dengan kami, pihak MUI, pihak sekolah-sekolah agama, dan Kelurahan Grogol. Insya Allah semuanya dalam keadaan bersatu ya, dalam mewujudkan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan baik, karena semuanya atas perjuangan bangsa, pejuang-pejuang kita. Tugas kita hanya mengisi dengan cara seperti ini, bahkan kalau perlu yang lebih baik buat negara kita. Inspektur Upacara Haji Acep Al-Azhari selaku Direktur Utama Gama The Leader School juga turut mengapresiasi. Di era digitalisasi ini masyarakat harus berkolaborasi dengan terus membangun Indonesia lewat karya-karya yang nyata. Dengan kolaborasi ini antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain itu semakin bertambah kuat ya. Saya terima kasih kepada BIG, LDII, kelurahan ya, kemudian aparat-aparat yang memang mensupport seperti ini, juga dari 7 unit sekolah agama ya, yang sudah bekerjasama mampu mewujudkan dan mempersembahkan satu bentuk upacara ya, kita bisa perlihatkan kepada Indonesia, kepada dunia, kalau kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Intinya dengan kolaborasi ini kita harus terus membangun Indonesia dengan cara berkontribusi dengan karya-karya yang nyata. Ketua PCLDI Kecamatan Limo Triman Santoso menambahkan, kirab bendera raksasa ukuran 30x20 meter dengan melibatkan anak-anak santri Pondok BIG Boarding School kurang lebih 60 siswa. Sementara ada 11 sekolah SD, SMP, dan SMA yang terlibat kirab dengan total 1.200 siswa. Adapun amanat dari DPPLDI pusat, ya kami melaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ya, terutama kami di wilayah PC Kecamatan Limo ini melaksanakan, dan alhamdulillah tahun ini kami melaksanakan kirab bendera raksasa ukuran 30x20 dengan melibatkan anak-anak santri, anak-anak pondok Bina Indonesia Gemilang Boarding School, kurang lebih 50-60 anak siswa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Pak Ketua MUI, Pak Kiai Haji Nur Hamim, pada Pak Direktur, Pak Haji Acep, kemudian Ketua Yayasan BIG, Pak Sahlan, mewakili atas terselenggaranya HUT Kemerdekaan RI yang ke-78 ini. Kami ucapkan terima kasih. PCLDI Limo berharap kolaborasi lembaga pendidikan di bawah naungan LDI dengan lembaga pendidikan milik pemerintah dan swasta bisa terus berjalan, khususnya di Kecamatan Limo. Ia berpesan agar generasi muda bisa membangun Indonesia dengan cara berkontribusi dengan karya-karya yang nyata. We'll be right back.